Saya Inge Setiawati, mewakili keluarga besar PT Bank Sentral Asia TBK, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 untuk Yayasan Alzheimer Indonesia atau ALZI. Dear friends and colleagues, it is a joy to greet you and welcome you on the occasion of the 8th anniversary of ALZI from the lovely island of Capri in Italy. Dirgahayu ALZI, semoga terus sukses. Happy 8th anniversary, ALZI. Wishing you all the best. Happy 8th anniversary, Alzheimer Indonesia. Kami dari Lab Klinik Prodia mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Saya Eko Adi Prastianto, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Kerjasama Unika Atma Jaya, mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 kepada Alzheimer Indonesia. Happy 8th years anniversary, Alzheimer's Indonesia, ALZI. Saya mewakili keluarga besar Rukun Senior Living ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, ALZI tidak berhenti menyebarkan kebaikan dan tetap aktif dalam merangkul masyarakat Indonesia yang terkena demensia. But thanks to all of you and to the thousands of volunteers that help without showing any sign of slowing down or tiredness, day in, day out, to make the life for the people living with dementia and for their families in Indonesia better. Kami sangat mengapresiasi kiprah ALZI yang telah selama 8 tahun selalu mengajak kita semua untuk mencegah, mengenali, dan menangani kepikunan. We really appreciate and value your hard work, efforts, and just dedication to supporting people with dementia, their carers, and their families in Indonesia. Semoga Alzheimer Indonesia dapat terus menginspirasi dan menyebarkan informasi mengenai demensia, sehingga akan lebih banyak lagi caregivers yang merasa terbantu dan lansia dapat hidup lebih sehat dan lebih bermakna. Semoga ALZI tetap menjadi partner terbaik bagi masyarakat dengan demensia dan Alzheimer's. Semoga kedepannya Alzheimer Indonesia semakin berkiprah dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia. Semoga tetap gigih dalam meningkatkan kesadaran tentang penyakit demensia Alzheimer di Indonesia dan membantu meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan keluarganya. Kami di Rukun Senior Living sangat bangga bahwa ALZI dapat tetap berkembang dan mengedukasi dan membantu ODD dan keluarganya. Salam sehat, jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun. Jangan maklum dengan pikun.